Saudara Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari mengikuti kegiatan penanaman 1000 pohon secara serentak bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin yang dilaksanakan secara virtual dan serentak di 34 provinsi se-Indonesia. Di Kepulauan Riau sendiri, kegiatan ini dipusatkan di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Berlokasi di lahan fasilitas umum perumahan Taman Surya Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan, Ketua TPPKK Kepulauan Riau Dewi Kumalasari melakukan kegiatan penanaman bibit pohon jenis durian varian Otong, Mangga, dan Alpukat bersama Ketua TPPKK Bintan dan Dinas Pertanian serta instansi vertikal terkait. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon se-Indonesia. Dewi Kumalasari mengatakan kegiatan semacam ini akan tetap berkelanjutan dan diharapkan mampu menambah semangat generasi penerus untuk menjaga alam. Dirinya juga menghimbau agar warga sekitar dapat merawat bibit pohon karena juga tumbuh dengan baik dapat membawa manfaat keindahan dan penghijauan udara yang segar dan hasil buahnya bisa dinikmati bersama-sama. Pada hari ini 1 Februari 2023 kita melaksanakan kegiatan untuk tingkat nasional ya penanaman pohon 1000 pohon yang bersama di yang mana ini difokuskan akhirnya di Magelang, kemudian untuk setiap provinsi itu melaksanakannya di daerah masing-masing. Nah, kita di Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penanaman pohon ini kurang sebanyak 120 ya di kawasan Taman Surya Desa Teluk Sasah dengan jenis tanaman itu buah mangga dengan buah alpukat dan durian. Nah, jadi penanaman ini juga diharapkan ya tentunya bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi macam-macam manfaat itu ya semoga masyarakat dapat juga menyadari merawatnya sehingga tentu tanaman ini subur dan hasilnya juga bisa dinikmati. Usai menanam pohon, Dewi Kumalasari dan Hariza kemudian menyerahkan bantuan bibit tanaman serta paket makanan tambahan bagi balita yang terindikasi berpotensi stunting. Sedang dalam perjalanan. Okay. Negara sebentar lagi akan ke lokasi penanaman. Ini baru 4 ya yang sudah ada di lokasi. Tidak hanya itu, usai kegiatan Dewi Kumalasari dan rombongan tim penggerak PKK menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa rumah warga yang memiliki anak berpotensi stunting serta menyerahkan bingkisan pangan sehat juga diskusi dan arahan penanganan gizi anak. Fokus terhadap isu stunting ini memang menjadi prioritas Ketua TPPKK Kepulauan Riau yang cukup gencar melakukan terobosan mewujudkan zero stunting di Kepulauan Riau. Oktarian melaporkan dari Bintan.